Malaysia antara negara yang paling takut kepada side effect of the vaccine, faham tak? Maksudnya, awak tengok eh, waktu awal-awal datang vaksin dekat dekat negara kita, ada banyak kan, ada vaksin Pfizer, ada Sinovac, apa semua. And negara kita akan test dulu adakah benar-benar safe ataupun tidak, baru akan disebarkan kepada rakyat. That's why waktu awal-awal dulu, diorang tak bagi terus dekat rakyat, tapi diorang ada selektif for few people, ada kalau tak salah ada 3,000 orang yang selektif untuk jadi macam diorang akan tengok dulu, diorang akan research dulu. So I think lambat kerana mereka sangat berjaga-jaga. Kalau Indonesia tak, Indonesia sebab population dia terlalu banyak, so diorang nak tak nak diorang terpaksa cari safest way and fastest way. Contoh tau. So diorang ambil je Sinovac. Walaupun waktu tu diorang still tak tahu lagi effectiveness of the Sinovac tu macam mana. Dekat Indonesia macam propagation of information berkenaan vaksin ni berkesan tak compared to Malaysia? Maybe macam orang kita dia lebih terjaga, lebih berjaga-jaga sebab maybe ada masalah dengan information punya penyampaian. I Faham think tak maksud I? I think dekat Indonesia ni sebab I dah teliti daripada tahun lepas kan. I rasa Indonesia ni sangat bagus sebab diorang awal-awal dulu diorang dah banyak kali tau buat studies. Waktu awal-awal dulu almost every day diorang akan buat conference macam mana nak study, macam mana kita cara kita nak tackle COVID ni. Sebab waktu awal-awal dulu dekat Indonesia ni kes diorang terlalu banyak, diorang tak turun-turun. So diorang nak tak nak diorang kena tackle macam mana untuk halang daripada cases tu jadi lebih teruk, jadi lebih severe. Macam tu. So I think kalau daripada pasal isu vaksin ni sebab diorang dah Lebih figure out, so tepatnya diorang semenjak pergantian Menteri Kesehatan yang baru itu yes, benar. baru Jadi baru penanganan baru lebih bagus. corona lebih bagus Lebih dibanding bagus, benar. Apa Jadi beza kayak cara diorang handle menteri baru dengan menteri lama tu? Wah, jauh. Kamu cerita. Jauh, Pia, jauh. Iya. Yeah. Sumpah, kelakar gila. Kalau yang menteri yang sebelumnya ya, apapun yang dia omongin tuh persis orang Enggak anti masuk akal. sampah anti corona. Iya, Sampah. Benar. oh, kalau untuk menteri sekarang itu lebih tersistematis justru. Macam mana boleh bertukar menteri? Ya itu karena Jokowi mungkin cak presidennya juga merasa nggak beres menteri sebelumnya, makanya dipecat diganti. Iya, diganti. sekarang siapa? Menarik. Bu Susi. Bukanlah, Bu Susi itu mantan menteri kelautan, neng, ngawur. Sekarang Menteri Kesehatan Indonesia siapa? Krik krik. Budi Gunadi tadi. Ulang, saya ulang soalan Kakak Sally. Kalau yang Menteri yang Kesehatannya itu siapa? Shut up. Menteri Kesihatan dia siapa? Okay, Pia. Sebab Pia banyak bunyi kan. Daripada 1 sampai 10, berapa Pia nak bagi dekat Menteri Kesihatan Malaysia? Menteri Kesihatan kan? Bukan DG Hisham kan? Ya, Menteri Kesihatan. Allah, aku nak rate pun tak tahu dah. Sebab yang nampaknya ya, jujur, DG Hisham je. Jujurlah, jujur, kau dah bising-bising tak lah. Tak nak. Aku bising, aku kutuk kau. Bukan aku kutuk menteri. Bingung ya. Boleh tak kita swag menteri? Menteri Malaysia kita hantar dekat Indonesia. Indonesia datang sini. Tapi kalau untuk di Malaysia nggak ada pergantian menteri ya? Kalau misalnya ada yang pekerjaannya nggak beres gitu. Nggak ada sih. Jika tidak diganti, tiadalah pergantian. Itu. Kalau Menteri Malaysia tu recommendation dia just minum air suam je untuk cegah COVID. Kena tangkap lah kalau aku cakap macam ni. Tangkap. Tuan, nanti saya cuba report polis. So dekat Indonesia dia ada macam app tak? App yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk daftar vaksin, untuk scan apa-apa. Ada tak? App? Application. Oh, application. Yeah. Belum ada deh kayaknya, cuma
Malah yang terbaru ini kalau yang setauku itu di daerah Jakarta itu malah terpakai Traveloka. Hah? Iya. Terluka. Temanku yang ngomong soalnya yang tinggal di sana. Faham? Unik gila. Juga sini tak di scan-scan. Kalau kalau saya sih kalau di Malaysia itu, jadi kamu harus kalau pergi ke toko-toko mana-mana itu kamu harus scan. Setiap masuk di mana-mana kamu harus scan. Ada barcode-nya. Kalau di Malaysia kan nggak ada. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Oh iya di Malaysia ada. Ih, canggihnya. Yeah. Oh, iya, tapi tak ada function. Kau Wow. literate pun. Udah canggih kayak gitu, kalian bisa tukar Menteri Kesehatan. Kok bisa? Eh, tak perlu. Eh, boleh-boleh tukar. Ya, ngapain? Di sini yang lebih menyerlahnya bukan Menteri Kesehatan tetapi Director General Kesehatan. Tapi kita ada Menteri Kesehatan dengan... Kita ada berapa timbalan Menteri Kesehatan? Satu ke dua? Dua. 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 See, I don't even remember how many we have. Ha. But yang lebih menyerlahnya adalah DG lah, the Director General. Tak tahulah kalau dia orang banyak buat kerja di sebalik tabir ke apa, tak tahu. Tapi maksudnya sudah bagus, lebih canggih. Dia lebih canggih tapi nggak diaplikasikan. Ngerti nggak? Maksudnya alat-alatnya udah ada tapi nggak dipakai dengan semaksimal mungkin. Ini yang lain tidur ya? Halo? Halo, halo, halo. Halo, Kak Sally. Oh, Kak Sally. Kak Sally ke toilet kah tu? Kak Sally, Sally dekat toilet. Ih, jor. Yang lain ada tak nak share ke, nak tanya ke macam mana pengalaman pergi vaksin? Kalau tak ada pengalaman, tiba sedih. Tak ada pengalaman juga. Orang tuaku alhamdulillahnya udah ini sih, vaksin. Karena pekerja publik. Kalau yang pekerja publik tu, dia dapat vaccination tu melalui majikan ke? Macam sendiri boleh walk in enggak. To center? Pemerintah yang ngasih, pemerintah daerah ngasih jadwal. Misalnya kalau untuk guru, guru sekolah ini hari ini, jam segini-segini-segini di tempat ini, itu biasanya. Di sini cikgu-cikgu belum, guru-guru belum divaksin. Sekolah pun masih lagi ditutup. Kat sana tak pernah tutup sekolah. Kalau untuk di sini masuknya per ini sih. Maksudnya online learning, no physical classes. Ada rollingnya. Jadi 3 hari masuk, 3 hari offline. Oh, gitu. I see. Menarik. Jadi dia rolling, misalnya hari ini untuk kelas 1, besok untuk kelas 2, gitu. Nak tanya, you guys tahu sistem banci kan? Banci rumah, banci penduduk, tahu kan? Ya. Yeah. Okay, is it possible kalau kita buat vaccination program macam sistem banci like dari rumah ke rumah? Explain what is banci rumah. Farah Diana, kami perlukan bantuan anda. Bentar. Tadi apa soalannya? Possible tak kalau program vaccination kita buat macam sistem banci penduduk? From rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Oh. Yes. Banci tu kayak gini sih Sasti. Jadi kita itu ada satu sistem namanya banci. Banci tu kayak kamu from house to house, and then kita kayak kamu di dalam satu rumah itu ada berapa orang kayak gitu. Jadi kita tuh menilai dalam misalnya satu satu RT atau satu RW itu ada berapa orang. Untuk? Jadi untuk menilai berapa orang populasinya. Menghitung. Per per
menghitungnya ya. Kalau jadi menurut kamu, kalau kita misalnya kita aplikasikan sistem kayak gitu, misalnya dari from house to house, itu vaksinasi bagus atau enggak? Bagus sih, cuman kasihan tenaga kesehatannya kan kita kekurangan Banyak. dibanding untuk Iya, ya, banyak. masyarakat yang sangat banyak. Kalau untuk Malaysia Banyak mungkin banyak. bisa ya, kalau untuk Indonesia kayaknya mustahil. Frontliners Benar-benar. di Banyak sana bisa. okay tak? Daripada Apa segi dia? pekerjaannya. Frontliners dekat Indonesia okay tak? Macam masa saya kat sini kan there's issue on macam apa Yes. contract. Now their contract basis semua. Does Over that there. happen over there? Yeah. Tapi ini aku ngomong ya, soalnya di bidang yang aku. Hmm. Jadi kalau kalau dekat sini, orang kan, I mean ya macam doktor-doktor dekat sini, orang ada shift tau. So dia tak macam macam Malaysia, macam I think orang macam overwork sampai 29 jam sehari apa semua kan. Macam setiap kali orang masuk sampai 29 jam, tu orang jadi macam penat gila. Kalau dekat sini tak, dekat sini kalau misalnya you ada sistem on call, besoknya tu you akan free. Dia akan dia dibahagikan kepada lebih banyak shift, which is setiap kali you masuk, so faham tak? Maksudnya dia macam dibahagikan kepada banyak shift. So contohlah daripada instead of you 29 jam, tapi you masuk 12 jam je, tapi nanti you akan masuk lagi selang 2 hari. Dia Faham akan tak? So ada satu berselang-selang lah. ya, saya akan selang-selang. So benda tu sebenarnya sebenarnya lagi penat sebab penat mental macam lepas dah sekejap lepas tu masuk lagi. Tapi better daripada yang langsung 29 jam terus lepas tu tak dapat dah rehat. Lepas tu kena sambung lagi. Balik. Sorry, sorry. So, saya adalah saya medical student di Kota Malang. Kota Malang tu di Jawa Timur, Indonesia. Gitu. Dah berteman ke? Single. Jangan. Kamu medical studentnya di mana? Sempat. Brawijaya ya? Iya di Brawijaya. Aku udah selesai nih UKM PPD kemarin. Jadi tinggal nunggu hasilnya aja. Gitu deh. Saya pegawai kerajaan daripada Gong Badak. Okay, Sally. Okay, so dekat dalam ni siapa yang nak cerita proses diorang vaksin dari register sampai dapat boleh request nanti I approve. Saudara Iman ni dia dari awal ada ke sebagai speaker? Sebab tak dengar saudara Iman ni cakap. Tak ada. Dia request tadi tu senyap ke. Besar lah tu. Oh, bolehlah kenalkan diri dan cerita apa yang nak diceritakan. Saudara Iman? Kau request sangat? Kau cakap. Dari segi politik lah. Mungkin kita boleh compare antara negara ASEAN yang lain macam Jepun. Macam mana Jepun handle COVID. Siapa tahu? Tak tahu tapi saya ada share satu post lah. Keadaan di Jepun. Eh mana? Budak puncak alam semalam. Budak puncak alam? Afif. Tak pasti. Takut puncak alam ada keluarkan vaksin sendiri. Puncak alam vaksin. Sendiri. Menarik. Okay, so rasa
kebanyakan soalan kita dah tanya. So, nak tanya Sashi. Kalau dari segi macam nak keluarkan Indonesia daripada COVID kan, ada diorang ada political will tak nak keluarkan negara diorang daripada pandemik ni, ataupun diorang tengah mengauk keuntungan so diorang drag-drag? Kayaknya Sasti, kamu tahu juga gak sih jawabannya? Aku gak berani ngomong. Kamu aja yang ngomong. Kok aku malah lagi warga asing? Ya gimana? Harusnya kamu gak sih? Kamu lebih warga Indonesia. Kominfo Indonesia lagi muter-muter media sosial ini.
di Malaysia. Yeah, dia kalau di Malaysia itu, di Malaysia itu misalnya ada orang yang baru daripada kelas teman itu kan langsung ditulis, terus langsung kita tracking kan. Kalau di Indonesia enggak kayak gitu. Soalnya ada keterbatasan daripada trackingnya. Yeah. Terus di sini data terlalu banyak. Jadi macam gimana keterbatasan ya? Keterbatasan sumber daya manusia aja, buat bikin statistik itu jadi transparan sih. Jadi gimana ya? Bisa aja jadi semua orang itu udah pernah positif atau udah pernah terinfeksi namun tidak terdeteksi. Bisa aja kayak gitu. Iya, jadi untuk bilang kluster mana yang lebih banyak itu sangat gimana udah ya? Enggak ada sebenarnya. Soalnya semua orang ya. Soalnya semua orang udah pernah ada. Iya. Ya kan? Benar kan? Kamu setuju sama orang aku kan? Setuju. Karena maksudnya enggak ada kluster tuh bukan karena enggak ada yang sakit ya, karena semua orang kumpulnya rame-rame gitu loh, gimana? Jadi gitu ya, sudah. Macam case-nya banyak tapi tak tahu punca sebab tak dapat rekod. Faham? Dah terlalu banyak. Kalaupun yang dapat rekod itu ya yang untung-untungan gitu loh. Yang di ada di statistik. Yang untung-untungannya dia ada di statistik itu. Okay, so rasa kita dah boleh conclude kita punya buat bicara malam ni. Speaker, kalau ada lagi nak tambah, boleh tambah. Ataupun kita akan akhiri space ni dengan bacaan doa daripada Izlan. Tengah makan lah. Tadi di awal kayaknya gak ada bacaan doa. Doa makan. Baca doa makan. So, di sana ya. So I hope the best for Shashi and our Indonesian friends. Amin. Kat sana semoga cepat keluar daripada pandemik ni. Dan saya daripada Gong Badak, Terengganu, Malaysia. nak mengucapkan terima kasih. Terima kasih dekat semua yang join malam ni. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan buat lagi dengan 3 atau 4 negara. Wow. Kakak Sally goes international. Kakak Sally goes international. ASEAN. Tourism punya degree function. sebab kita nak improve negara kita. So kita kena apa bertukar-tukar pendapat dengan sekalian bikin ini. Apa? South Asian friend COVID and vaccine situation. Ya. Yeah. Sebab kita kan Bhinneka Tunggal Ika. So terima kasih semua yang join. Kita tutuplah dengan surah. Surah apa kalau tutup majlis? Fatihah. Tasbih. Tasbih kafarah. Tasbih kifarah. Suratul As. Tasbih kafarah. Okay. Kita tutup dulu. Lepas ni saya akan buka lagi space untuk memondan. Untuk nonok-nonok. Yeay. Wow. Untuk sesi malam dan insyaAllah kita akan arrange lah daripada ada kawan saya dari Singapura dah setuju nak bagi sikit. Kita ajak kawan kita dari Thailand, mungkin selatan Thailand lah yang boleh cakap Melayu. Untuk share juga macam mana sama ada vaksin, masalah vaksin ni berlaku di negara kita je ataupun dia dah globally masalah dia. Okay. Itu je conclusion dari saya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal As. Terima kasih.